Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Industry Talk BCA Equinox 2022. Semoga suara saya cukup terdengar. Ini memang agak tricky karena kita harus menggunakan headset di tengah exhibition. Tapi ini juga experience juga ya Bapak Ibu sekalian. Saya Prita yang akan memandu acara Industry Talk di BCA Equinox di hari kedua ini. Nah, apa itu Industry Talk BCA Equinox? Industry Talk adalah sebuah sesi khusus untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan teknologi industri konstruksi. Kali kita akan ada Ibu Rina Renfield, Chairwoman dari HDI Jakarta, kemudian juga Bapak Ruby Rusli dari HDI Jakarta, dan dengan moderator Bapak Sakundria Satyamurti. Nah, untuk sesi ini nanti kurang lebih sekitar 30 menitan akan kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan di akhir Bapak Ibu sekalian ada juga sesi lucky draw, jadi mohon mengikuti acara ini sampai selesai. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan memanggil dan menyambut Bapak Sakundria selaku moderator perbincangan pagi ini. Silakan, selamat pagi Pak Sakundria. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Langsung saja Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semuanya Bapak Ibu sekalian. Pagi ini saya akan menjadi seorang moderator. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mbak Prita untuk acara Cerita Nusantara yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Rina Renfield dan juga Bapak Ruby Rusli. Berbicara mengenai Nusantara pasti tidaklah akan ada pernah habisnya Bapak Ibu sekalian. Kebudayaan kita ini merupakan bagian dari sebuah cerita Nusantara di mana kita sebagai seorang desainer, creator, dunia kreatif dan juga pencinta seni haruslah melestarikan agar kelak bisa menjadi bagian dari sejarah perkembangan Nusantara kita kali ini. Dan pagi ini saya kembali bersama dua orang narasumber kita yang akan berbicara santai tentang desain dan cerita Nusantara. Saya akan coba perkenalkan. Yang pertama itu Bapak Ruby Rusli. Bapak Ruby Rusli, silakan Pak, langsung naik ke depan panggung. Yang berikutnya yaitu Ibu Rina Renfield. Silakan Ibu Rina Renfield. Sebelum kita mulai perbincangan kita, saya akan sedikit memberikan background dari pembicara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Ruby Rusli. Bapak Ruby Rusli ini yaitu dengan nama Rubiadi Satya Susma Widura Rusli atau lebih dikenal dengan Bapak Ruby Rusli. Panjang ya namanya. Nama panjang ya Mas Ruby ya. Oke, beliau menyelesaikan studi sarjana arsitekturnya di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan melanjutkan studi masternya Operation Management and Management Information System, Blass School Master of Business Administration Program University of Missouri Kansas City Amerika Serikat pada tahun 2002 dan mengawali karirnya sebagai freelance arsitektur ya Mas Ruby ya dan juga interior designer di Bandung tahun 97 hingga tahun 2000. Lalu mengikuti Kaufman Entrepreneurial Internship Program di Kansas University tahun 2003 dan bekerja sebagai database administrator di Swiss Rental LLC Kansas City Amerika Serikat ya tahun 2003 sampai 2005. Lalu yang berikutnya yaitu Ibu Rina Renfield. Oh ini teman baik saya juga, kebetulan beliau adalah Ketua HDI DKI Jakarta tahun 2019 hingga 2022. Beliau menyelesaikan studinya di ITB tahun 1996 dan pernah bekerja di perusahaan interior designer selama 10 tahun di Singapura. Salah satunya adalah desain konsultan DDA tahun 96 hingga tahun 2000 dan Suying tahun 2000 hingga 2002. Dan beliau juga mendirikan studio desain tahun 2002 dengan nama The Steel Cipta Kreasi serta sebagai inisiator Anja Furniture. Beliau juga sebagai research team dan book trend forecasting ITF Bcraft tahun 2017 hingga 2018 dan juga tahun 2019 hingga tahun 2020. Selain itu sebagai interior innovator of design collective di mana dalam produksinya menggunakan material lokal bambu dan rotan pada tahun 2012 dan juga tahun 2014. Selanjutnya sebagai juri Forkasa Design Competition tahun 2015 hingga tahun 2019 dan sebagai kurator serta chairman for Indonesian Designer Community. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung minta Mas Ruby untuk bisa mempresentasikan
presentasinya. Terima kasih. Boleh clickernya. Selamat pagi, selamat siang ibu-ibu. Saya Ruby, saya desainer. Mungkin saya langsung aja. Jadi saya berdiri aja ya, biar gampang. Jadi cerita, kita diminta buat presentasi tentang cerita Nusantara. Saya akan bagi ceritanya menjadi 3 cerita. Oke. Tiga presentasi ini, desain sebagai kontribusi, itu ada di Maluku, saya cerita. Desain sebagai kontemplasi, saya juga desainer instalasi. Dan kemudian aplikasi yang kita lakukan di Sarinah, sebagai aplikasi komersial. Pertama, saya cerita tentang ini. Kita waktu diminta buat bikin satu acara di Gorn Gova. Ada di Halmahera Barat, acaranya itu adalah Jelolo Kitchen. Itu ada Jelolo Festival. Itu tiap tahun, jadi kalau teman-teman belum pernah ke sana, cek Jelolo Festival setiap tahun, itu luar biasa. Nah, waktu itu kita diminta bikin sebuah cerita. Cerita tentang, tentunya kalau Halmahera, cerita tentang rempah. Buah ini adalah buah di mana kita dari zaman dulu, orang dari barat datang karena ini gitu. Nah, ceritanya tuh cerita itu, lihat Halmahera sebelah kanan tuh. Saya kebayang kalau orang Portugis datang ke Halmahera tuh ngelihat ya surga, ya itulah gitu. Itu yang dia lihat mungkin Indonesia saat itu gitu. Jadi cerita ini kita coba bekerja sama dengan 3 Nusa, itu FNB, Expose Event dan Halmahera Barat, dan kami sebagai desainer. Kami mencari tempat di mana kita bisa menampilkan cerita melalui makanan. Karena makanan itu banyak ceritanya, rempahnya, bagaimana memasaknya dan lain-lain. Jadi dari itu kita buat sebuah cerita teater kuliner. Jadi makanannya itu setiap keluar makanan ada teaternya. Karena setiap makanan di Indonesia itu punya cerita di balik itu gitu. Nah, jadi ini kita tapi yang kita lakukan adalah kita datang ke sana, kita belajar dari mereka. Kita tidak, jadi dari makanan, dari tarian dan lain-lain, membangunnya pun kita belajar dari kira-kira apa yang bisa dibangun di sana gitu. Mencari tempat di sebuah hutan rempah yang luar biasa indah, lalu dibantu oleh pemerintah. Itu di atas kita bikin penyuluhan, sekaligus kita yang dari yang punya istilahnya pendidikan universitas membantu pariwisata di sana gitu ya. Kita belajar cara mereka membangun. Ini rumah sasadu, bambu ya. Kami di sana tidak seperti di kota membangunnya seperti arsitek yang atau desainer yang top down. Kita tanya mereka bisa bangun seperti apa gitu. Lalu kita cuma sebagai guide, kira-kira begini cara membangunnya dan lain-lain. Ini tempatnya. Kalau belum pernah ke Halmahera dan belum pernah ke Ambon atau belum pernah ke Jelolo, datanglah, itu luar biasa. Gak usah ke luar negeri, itu bagus banget gitu. Bagus banget. Nah, ini salah satu contoh di saat kita bikin ceritanya. Jadi bisa lihat penggabungan antara tarian, makanan, dan area. Itu kursi-kursinya sangat simple, dibangun oleh masyarakat sendiri gitu ya. Karena kita sebagai desainer tidak punya ego untuk menunjukkan bahwa desainnya harus seperti ini. Kita justru menunjukkan bagaimana mereka benar-benar bekerja sama gitu. Ini cerita dari timur, itu sebelah kiri yang pakai itu tuh bupatinya, itu kolaboratornya tuh. Begitu fun, begitu senang gitu, karena emang luar biasa kolaborasi Indonesia yang ceritanya sangat luar biasa dari timur. Ini satu cerita dari timur. Nah, lalu dari sini kita sepakat tahun depannya kita membuat sebuah tempat namanya Creative Spice. Tujuannya adalah untuk menyebarkan cerita tadi dari kulinernya, jadi orang bisa datang ke sana buat belajar dan mengajar gitu ya. Lalu kita bikin tempat, nah ini kita bikin tempat lebih, ini sedang direncanakan ya, buat di sana gitu. Nah, berikut ini kontemplasi. String composition tuh, jadi saya sebagai desainer modern yang sangat sadar bahwa desain-desain kita itu punya garis-garis yang sangat simpel. Bidang, lingkar, kotak, itu yang saya simulasikan, saya simbolkan. Itu garis-garis modern kita sebagai orang-orang modern ya. Tapi kemudian saya coba, kita sebagai desainer kan kita narik garis ya. Garis buat kita itu simbol ya. Sehingga kita terlalu pusing dengan gaya, langgam, dan lain-lain. Di sisi instalasi ini saya pengen belajar tentang ruang. Bagaimana ruang, bagaimana skala, sehingga tarikan garis itu saya bawa langsung ke dunia nyata. Dengan skala, dengan manusia, dengan gerakan, itu opening GWK saat itu ya. Jadi kita bawa ke sana. Jadi garis, nah ini garis-garis, ini satu pameran di ICAT waktu kita bawa. Kita bawa 3 dimensi dan menjadi 2 dimensi. Jadi kita ngomong dimensi. Berbicara udah desain secara esensial. Nah, ini ada satu yang kita bikin, ini ada matematik Fibonacci ya. Mungkin teman-teman tahu Fibonacci itu adalah bagaimana cara kita sebagai engineer atau mathematician, manusia yang geometrik,
mencoba meniru alam. Karena ini yang ditemukan oleh Fibonacci di ya, golden ratio dan segala macam. Jadi skalanya itu skala alam, makanya skalanya selalu bagus ya gitu. Nah, kita punya sebenarnya cerita juga di balik ini. Di Indonesia kita punya rumah-rumah tradisional yang sudah dibentuk bertahun-tahun dengan pola cerita yang berbeda-beda. Rumah Sumatera meniru apa kerbau dan lain-lain, dan ini simbolisasi-simbolisasi ini adalah bentuk yang secara engineering luar biasa ya. Jadi juga simbol-simbol apa esensi-esensi dari kain ya. Nah, dari instalasi ini saya coba mencoba membuat penggabungan antara instalasi yang garis orang modern, tapi kita sambungkan dengan topi-topi kepala tradisional. Ini dan ini kalau dilihat kita tetap taruh bayangan-bayangan yang di bawah itu segitiga lingkar kotak sebagai simbolisasi kita sebagai orang modern. Yang tidak lupa, jangan lupa bahwa segimana kita modern, kita punya roots di atas. Nah, ini sebenarnya kalau secara bentuk ya begini ya, tapi secara esensial, secara kesadaran ini membuat saya sebagai desainer menyadari bahwa pencarian-pencarian ini bisa apa namanya? Ya kita harus tahu lah roots kita sebagai orang modern. Nah, yang terakhir adalah Sarinah Tamrin. Ini kita desainer yang kita diaplikasikan kepada satu desain yang komersial gitu. Buat Sarinah ada sebuah cerita yang sangat menarik. Jadi Sarinah itu adalah pengasuh Soekarno ya. Tapi kita tidak pernah tahu mukanya seperti apa Soekarno tuh, Sarinah itu. Yang kita temukan adalah lukisan-lukisan Soekarno atau orang-orang lain yang bilang bahwa lukisan ini adalah seperti Sarinah ya, bukan lukisan Sarinah. Dari sini kita lihat apa kesamaannya. Yang kita lihat kesamaannya adalah selalu mereka selalu pakai kebaya wanita Indonesia ya. Pakai sanggul gitu ya. Dan kebayanya macam-macam, punya kain. Nah, ini ada satu kata dari buku dari Cindy Adams kita temukan. Dia tidur dengan kami, tinggal dengan kami, memakan apa yang kami makan. Akan tapi tidak mendapat yang bisa baca sendiri ya. Tapi intinya adalah kata-katanya yang kita ambil adalah dialah yang mengajariku untuk mengenal cinta kasih. Mengajariku untuk mencintai rakyat, masa rakyat dan rakyat jelata. Jadi kita mungkin kenapa Soekarno menamakan gedung yang begitu megah saat itu ya, gedung tertinggi di Indonesia, retail pertama dengan teknologi yang luar biasa saat itu. Tapi dia menamakannya Sarinah, bukan seorang pengusaha atau siapa gitu. Jadi yang kita tangkap mungkin Soekarno, mungkin ya dari kami ya, ingin menghargai bagaimana kekuatan keibuan atau pengasuh yang bisa membentuk orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi Soekarno. Itu yang kita bawa, makanya kata-katanya adalah UMKM, lokal produk, dan kemudian tugasnya multigenerasi. Karena waktu kita mendesain, kita diminta desainnya buat, kita tanya desainnya buat siapa? Buat generasi yang dulu, yaitu tempat mereka main pas zaman SMP kan, SD gitu. Sekarang mereka sudah menjadi sepuh lah gitu ya. Nah, saya bilang mereka bisa datang buat nostalgia, tapi juga orang-orang muda juga harus punya Sarinah sekarang. Sehingga bahasa yang kita bawa adalah tarik ke belakang kain gitu. Tapi metodenya ini yang Sarinah. Ini kita waktu presentasi. Ini semua asumsi kita tentang Sarinah gambar sebelah kiri. Itu ada mbok atau mbak atau ibu gitu ya. Yang tengah itu, yang kanan juga ada muda. Itu yang kanan Dian Sastro tuh. Jadi ibu-ibu zaman sekarang, saya nunjukin, saya enggak ngomong siapa tapi nunjukin bahwa zaman semua perbedaan itu tetap ada Indonesianya gitu. Nah, bahasa-bahasa yang kita bawa, bahasa desain Indonesia, ya kita ambil ada kain, ada rotan, ada kuningan, ada terasso, dan lain-lain. Nah, satu selendang yang kita ambil simbolisasi, kita taruh di atas Sarinah, nanti silakan ke Sarinah, kita lihat. Satu bentuk parametric design, komputasi. Jadi metode sekarang, tapi dengan kesadaran Sarinah zaman ini yang kita bawa. Ini komputasi ini, komputasi yang tapi tetap dianyam oleh penganyam-penganyam lokal gitu. Nah, ini aplikasinya. Nah, itu kita bawa gambar-gambar Sarinah, simbolisasi Sarinah kita bawa. Ini bukan Sarinah benar ya, terus terang. Ini juga simbolisasi kita. Kita ngambil impresi aja, ada satu wanita di situ. Dan kain-kain tadi kita lihat kain NTB dan lain-lain kita bawa ke bentuk anyaman. Jadi kita mencoba taruh pola-pola itu ke dalam anyaman kepada beton gitu ya. Bahasa beton, besi adalah bahasa anak-anak sekarang, generasi sekarang.
Itu graffiti, sebenarnya graffiti cap dan batik cap itu satu, polanya sama. Jadi kita ambil pola anak sekarang tapi kita bawa pola-pola yang lama. Ini aplikasi juga, beberapa kain yang kita bawa di situ, garisnya bisa diperhatikan, garisnya tetap garis modern ya, tapi sejujurnya kita bawa ke belakang. Jadi mencoba menerjemahkan bagaimana cerita yang dahulu bila kita ceritakan sekarang itu seperti apa. Ini ada foto-foto yang sengaja kita ambil hitam putih, tapi dari ada anak pakai ini tradisional dan lain-lain gitu. Jadi biar sadar bahwa ini tuh Mall Indonesia. Jadi kemanapun dia berada, anggapannya kita berharap dia sukses dan bisa ada di Singapura, apa di Belanda, apa di Perancis nanti Sarinah gitu ya. Dia tetap karakternya kita bisa bawa ini Indonesia kemana-mana gitu. Dan kita bawa juga ke dinding beton yang kita cetak dengan kain Bali. Nah, jadi kalau buat saya cerita Nusantara tuh cerita itu sebuah media saya pikir. Bagaimana cerita yang dulu itu kita belajar dari yang zaman dulu. Sekarang event ini kita sedang membuat cerita sekarang. Jadi gimana kita menerjemahkan cerita kemarin oleh kita sekarang untuk masa depan. Dan ini akan berputar terus karena suatu hari kita akan menjadi dulu. 1000 tahun lagi kita akan menjadi cerita tersebut gitu. Nah, jadi penting sekali kita menceritakan apapun yang kita lihat, kita rasakan, terutama di Indonesia, karena kalau kita tidak bercerita, gak akan maju ke depan. Itu kira-kira presentasi saya itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ruby untuk presentasinya ya. Ternyata nih ide itu bisa berasal dari budaya lokal dan juga bisa bercerita ternyata ya semuanya ini. Maka itu judul kita hari ini adalah Cerita Nusantara. Nah, bagaimana dengan Cerita Nusantara yang akan dibawakan oleh Mbak Rina Renville? Untuk waktunya silakan Mbak Rina, dipersilakan. Sorry, lumayan agak nggak terbiasa ya, ada ini. Terus nggak bisa teriak-teriak, rasanya udah didengar apa belum. Tapi nggak apa-apa, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya Mas Andri udah memperkenalkan saya secara gamblang. Dan makasih juga teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Nah, betulnya saya baru selesai menyimak presentasinya Ruby ya. Memang agak sedikit cepat karena mungkin kita waktunya juga sangat sangat singkat, tapi itu ceritanya Ruby, ceritanya saya itu memang kita ini backgroundnya desainer. Desainer itu harus pandai bercerita. Nah, pandai bercerita dan kita punya dasar ingin punya cerita yang beda. Nah, balik lagi ke judul tema kita hari ini yaitu Cerita Nusantara. Nah, kalau kita bicara cerita Nusantara juga, saya juga bukan ahlinya gitu ya, ada budayawan, ada antropolog. Tapi cerita Nusantara ini sebagai cerminan kita sebagai desain interior, ada kontribusinya, ada tanggung jawabnya. Nah, di presentasi saya mungkin agak sedikit berbeda dengan Mas Ruby di sini. Tadi Mas Ruby ada proyek-proyek yang sungguh narasinya itu dari prosesnya ya, proses dari awal sampai gagasan awal sampai visualisasinya runut gitu ya. Tapi kalau saya di sini sedikit cerita mengenai perjalanan gitu ya, perjalanan bahwa seorang desainer itu bercerita mengenai idenya, gagasannya, dan yang penting adalah itu semua membentuk karakter, jadi identitas gitu ya. Next, jadi identitasnya itu adalah, wah jangan sampai deh gak nyala lagi, kebalik ya, okay. Jadi bicara desainer interior background ya, betulnya saya lebih senang menamakan diri sebagai pekerja kreatif gitu ya, pekerja kreatif karena memang tidak keseharian kita nih di sehari-hari ini membentuk karakter seorang desainer. Jadi kita bisa buat produk, kita bisa mendesain, kita bebas lah begitu. Tapi keseharian ini adalah yang membentuk gitu ya. Membentuk tuh
di sekeliling kita sehari-hari itu local wisdom, local material, local designer. Artinya apa? Kita berinteraksi dengan local craftsmen, begitu ya. Kita berinteraksi dengan tukang-tukang yang dulunya sudah ahli, begitu ya. Lalu saya juga menyenangi berkolaborasi dengan teman-teman dari local designer, entah itu produk, entah itu jago craftsmen, dan yang mengisi dan mengisi dan bersama-sama membangun karya saya gitu, kira-kira begitu. Nah, tapi di balik itu yang bicara identitas ya, bicara identitas, semua orang sudah mulai istilahnya kayak melek lokal gitu ya, melek lokal. Semua udah pengen membawa cerita dari Indonesia. Tapi sebetulnya kita sendiri ini harus lebih tahu lebih banyak lagi. Dan ternyata Indonesia ini lebih dari berapa ya, 300 etnik gitu ya, 300 etnik yang sudah tadi Ruby bilang ya, itu udah sejarahnya dari dulu gitu. Sejarahnya dari dulu yang kita harus tahu gitu, ternyata kita punya sangat beragam ya, diverse itu etnik kita, lebih dari 300. Dan ini sebetulnya menjadi inspirasi budaya untuk kita berkreatif gitu, berkreasi gitu ya. Lalu selain 300 etnik itu, ternyata ada lagi yang kita namakan peradaban gitu ya. Jadi tidak hanya motif, tidak hanya senjata, tidak hanya kostum, tidak hanya dance gitu yang jadi inspirasi. Bahkan agak mistis gitu ya, ada agama dan itu ada upacaranya dan lain-lain. Nah, ini adalah sebagai pijakan lah ya, pijakan sebagai identitas Nusantara, dan itu yang dipakai dan bekal untuk kita berkreasi begitu ya. Jadi macam-macam nih, ada di Bali orang pakai sekarang, apalagi sekarang udah cross culture di antara motif-motif yang ada di Indonesia. Nah, ini kira-kira yang harus dipelajari oleh teman-teman desainer, dan itu juga jadi bekal saya lah gitu. Nah, balik lagi ke saya gitu ya. Perjalanan saya tadi Pak Andri udah sebutin bahwa memang background saya interior designer begitu, dan saya juga pernah terjun sebagai pekerja kreatif membuat produk. Lalu saya juga ikut bersama-sama meneliti begitu ya, riset di Trend Forecast. Jadi ini kira-kira perjalanan saya. Lalu bicara kreatif project gitu ya, sebenarnya sama juga tadi dengan Ruby. Kalau Ruby mungkin ada tadi project itu kadang-kadang kita ada brief begitu ya. Tapi kalau kreatif project itu sebagai kontemplasi juga, sebagai ekspresi juga gitu. Tapi itu yang ingin disampaikan. Dan ternyata setelah sekian lama nih perjalanan saya dulu ya ada ceritanya dengan lokal ya gitu ya. Jadi kecintaan dengan material rotan, kecintaan dengan tanaman-tanaman lokal, lalu ini ada ayunan, begitu ya, ada playground, lalu selain bambu ada juga rotan, di situ lagi, karena memang keseharian material lokal itu yang saya kembangkan begitu. Yang kedua adalah yang disebut dengan perjalanan ini ya, perjalanan culture gitu ya, culture experience gitu. Ini sebenarnya ada perjalanan saya waktu sekitar 10 tahun yang lalu. Mungkin teman-teman sekarang udah banyak ya yang pergi ke Labuan Bajo, pergi ke Sumba gitu. Karena memang yang dibilang budaya itu nggak hanya motif ya, ini udah sisa-sisa tribe gitu, sisa-sisa peradaban yang sudah lama begitu ya, yang masih tersisa, dan ternyata banyak banget cerita yang ada di sini. Dan yang menarik adalah setelah kita terjun gitu ya, setelah kita ikut kesehariannya mereka dan kita mengerti gitu ya, kita mengerti prosesnya, kita mengerti sejarahnya dan lain-lain. Nah, ini hanya contoh project saya waktu itu dengan Indekon ya. Indekon tuh World Association, ada institut dari dunia yang developing ecotourism waktu itu. Jadi
waktu itu sebelum ada Backcraft nih, ceritanya banyak dari mata dunia yang terjun ke sana untuk tujuannya melestarikan lah ya, melestarikan budaya. Nah, akhirnya kita mencoba meriset begitu ya, lalu mencoba mengeksplor apa yang ada di sana, sisa-sisa kebudayaan di sana yang bisa dijadikan craft begitu. Nah, ini contohnya apa inspirasi yang saya foto nih. Sebetulnya ini hasil foto ya, udah bukan Photoshop lagi, hasil foto. Lalu nah, ternyata ada kekayaan tenun dan anyam ya. Mungkin kalau sekarang udah banyak ya potensi ini digali karena sekarang udah jadi daerah wisata ya kalau sekarang. Nah, tapi waktu itu betul-betul hanya mata desainer yang bisa apa ya, bisa mengadaptasi. Jadi kuncinya adalah memang desainer itu bertugas untuk mengadaptasi ya, supaya karakternya itu atau potensi yang ada itu dijadikan ya lebih berkarakter lagi dan menunjukkan identitasnya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang betul-betul hasil foto di sana gitu ya. Sebelum waktu itu ada dua nyam kan, dua nyam juga datang ke sana. Nah, itu memang salah satu potensi anyam yang nomor satu di daerah NTT itu memang ini segi lima ini memang terkenal di sana, hanya satu-satunya di sana gitu. Jadi itu memang akhirnya dengan bangga ya sekarang semua orang ikut melestarikan gitu, dan memang tujuannya adalah desainer ya itu tadi. Nah, ini berikutnya adalah nggak bisa nih. Ah, ini sama. Ini juga sama nih, hasil jepretan saya di sana. Secara tidak sadar gitu ya. Kita lihat kain, kita lihat tanaman, kita lihat anyaman, warna, lalu apalagi tumbuhan, terus sunset begitu ya. Ini otomatis udah langsung, kalau desainer otomatis langsung dapet keyword gitu ya, dapet keyword, dan ini menjadikan identitas baru misalnya, tapi dengan cultural adaptation lah begitu. Nah, ini waktu itu briefnya adalah mengisi hotel-hotel yang ada di Labuan Bajo dengan bantuan Indekon ya, International World Association waktu itu. Nah, kita kasih ini beberapa alternatif yang bisa memberikan karakter dan dipakai oleh beberapa hotel begitu. Lalu berikutnya adalah ini juga sama. Sebetulnya kalau desainer itu seneng ya yang namanya instalasi. Kenapa sih suka gitu kalau kita dapat brief instalasi gitu ya? Selain tadi Ruby bilang contemplation, kita tuh nggak ada owner yang nge-brief kita, lu mau buat apa sih gitu, enggak. Tapi kalau ini tuh semacam apa ya, semacam identitas kita ingin dilihat, tapi keseharian kita juga ingin diperlihatkan, ditunjukkan. Nah, ini waktu itu ada beberapa produk gitu ya dari rotan, kita buat istilahnya tempat tidur malas lah di sini. Ini juga terbuat dari bambu, ada ayunan. Nah, ini judulnya adalah playground. Jadi mungkin playground itu adalah keseharian kita waktu kecil dulu gitu, main ayunan, tidur-tiduran gitu. Tapi diadaptasi dengan looks yang modern begitu, sama ya dengan yang kekinian tapi masih keseharian, dan material-material yang lokal begitu. Nah, ini akhirnya kita eksperimen nih, teman-teman yang lewat tuh akhirnya ada juga yang coba tidur di sini, ada yang main-main playground, dan akhirnya sebetulnya kuncinya lagi nih ya adalah ketika kita memberikan narasi, ketika kita memberikan cerita gitu ya pada suatu karya, cerita ini nyampe nggak sih gitu ya, cerita ini nyampe nggak sih, dapet sih kita inspirasi tapi kena nggak sih. Nah, kalau ini mungkin eksperimen saya, akhirnya ada beberapa orang dia bisa
tidur di situ, bisa memain gitu ya, dapat inspirasi atau enggak seneng atau ya macam-macam lah gitu, dapat impactnya lah. Betulnya memang desain itu gimana caranya kita kasih impact pada usernya lah begitu. Oke, berikutnya kita lihat project ya, kita lihat project. Ini project, kebetulan background saya interior. Ada beberapa lokal konten ya yang saya pakai di beberapa project. Salah satunya ini adalah terminal Juanda. Tapi sebetulnya terminal Juanda itu ada dua ya, ada satu dan terminal dua. Nah, ini adalah terminal satu yang dibuat master plan lagi, di extend lagi, lebih besar lagi. Dan kalau nggak salah mereka itu udah punya istilahnya craftsman dari Jawa Timur gitu ya, yang punya Kuningan begitu, ada yang di daerah Tulung Agung. Nah, tapi nggak mungkin lagi dipakai gitu ya, karena kalau untuk proses perancangan airport itu yang diutamakan adalah material, lalu low maintenance begitu ya, dan ketahanan dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya contoh transformasi saja, bahwa akhirnya kita ketemu dengan supplier gitu ya, supplier waktu itu, ini fotonya juga dari Hunter Douglas, jadi satu-satunya waktu itu yang bisa menjawab, yang bisa mengaplikasikan gagasan. Kalau dulu kan ukiran begitu ya, tapi kalau ini akhirnya memakai aluminium panel gitu. Jadi ini sebetulnya namanya Luxalon ya, Luxalon. Jadi semuanya dipakai dengan teknik CNC, lalu materialnya juga material metal gitu. Jadi ini cukup lolos begitu ya kalau untuk pemakaian di airport. Nah, ini hanya bentuk-bentuk motif saja, karena di belakang di balik ini ada pengguna apa penempatan AC begitu. Okay, langsung bisa dipercepat nggak? Oh, kepercepat ya. Sorry ininya. Okay, saya percepat sedikit tapi ininya kurang cepat. Ini, nah, okay, ini juga sama konten lokal. Biasanya kalau desainer ini memakai bentuk ya. Jadi ini bentuk ini kita pakai menjadi bentuk counter waktu itu. Jadi pesan saya di sini adalah tidak semua elemen interior kita pakai. Jadi hanya titik-titik tertentu saja, apalagi kalau untuk airport masalah kenyamanan, masalah functional. Jadi tidak semua titik kita pakai sebuah identitas lah begitu. Okay. Ini juga sama, alangkah senangnya kalau kita punya klien gitu atau punya brief project yang usernya itu luar negeri gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau airport itu kan yang lihat orang luar gitu ya. Kalau VIP lounge itu yang lihat tamu negara. Nah, itu kadang-kadang desainer itu lebih senang gitu, karena yang bisa tahu gitu ya apresiasi dari luar itu adalah ujung-ujungnya adalah mereka ingin tahu identitas kita. Jadi kita bebas ya mau taruhin motif apa dari mana pun bisa gitu. Dan ini hanya salah satu contoh betapa enaknya gitu kalau desainer punya project yang usernya itu bisa menghargai motif-motif dari kita lah begitu. Nah, ini kira-kira VIP-nya ada beberapa motif yang diaplikasikan, karena kalau VIP ini kan benar-benar tamu negara. Gitu. Lalu, sorry. Nah, ini juga sama. Gak sulit ya? Gak bisa cepet. Oke, ini yang berikutnya nih. Yang berikutnya juga sama di Jepang. Teknologinya juga sama tadi ya, transformasi material supaya bisa dipakai gitu, ditransformasikan kepada dinding dan lain-lain menggunakan parametrik. Itu kenapa? Karena ini motif-motif Indonesia. Nah, ini contohnya mungkin nggak terlalu besar ya, tapi
kita mau menampilkan sedikit karakter yang Indonesia tapi masih cocok gitu ya, fresh gitu, dan material lokal rotan dan bambu itu yang paling utama. Oke, ini juga sama arrangementnya. Oke, motif di Tokyo waktu itu. Tapi ini yang terakhir di Singapura. Sebenarnya yang lucu adalah ini ada lampu rotan ya. Waktu itu saya masih jadi kurir juga waktu itu. Jadi saya yang ngotot sama kontraktor di sana. Gimana caranya mau ngasih lihat karakter Indonesia kalau kolomnya itu dibuang gitu ya ininya apa motif rotannya. Jadi mereka punya semua barang-barangnya di Singapura tapi rotan dia nggak punya gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu hand carry rotannya nih dari Jakarta ke Singapura, bela-belain supaya dapet lah istilahnya begitu ya untuk karakter si kolom ini. Ini cerita aja sedikit. Lalu berikutnya ini juga sama tropical Indonesia. Ini juga tamu-tamu negara yang datang, jadi kita bisa bebas ya cerita di situ tentang tropical. Jadi semuanya nyambung ya, dari mulai material bambu, terus aksesorisnya, furniturnya, lalu tanamannya dan lain-lain. Ini semua satu cerita ya begitu. Ini juga sama, ada beberapa item-item sampai ke detail kita coba tampilkan. Susah banget. Nah, ini saya cerita sedikit produk ya, kecintaan saya kenapa pada rotan. Waktu itu ada satu SU ya dari menteri bahwa tidak boleh mengekspor raw material. Jadi dari tahun 2012 itu Indonesian designer tuh diundang oleh Kementerian Perdagangan untuk membuat desain secara massal begitu. Jangan sampai orang luar yang buat desain, tapi Indonesia desain yang buat diolah dan kita mengekspor produk desain rotan. Nah, akhirnya waktu itu saya initiator-nya mengajak teman-teman banyak waktu itu dan akhirnya kolaborasi dengan Vivere yang pertama kali waktu itu dengan visi misinya adalah local material, selain rotan juga mix dengan ini apa bambu. Nah, ini hasilnya dan akhirnya diapresiasi juga waktu itu untuk pertama kali desain rotan dibuat bersama-sama. Abis itu ada Alvin, abis itu ada Albi ya kalau nggak salah di Vivere waktu itu. Lalu jadi kita benar-benar support desain rotan Indonesia harusnya begitu. Nah, berikutnya, nah, ini sama, ini dapat good design. Jadi itu ya craftsmanship kita. Sangat banyak sekali tuh di Cirebon gitu yang menjadi inspirasi dan cerita begitu. Ini juga sama desainnya ada. Ini sebetulnya nih yang putih ini ada desain teman saya. Ini yang putih namanya Jody. Itu namanya Bedong. Kursinya namanya Bedong. Jadi semua kursi-kursi ini tuh ada ceritanya sebenarnya panjang. Ada ceritanya, ada Bedong, ada Leye. Jadi nama-nama Indonesia lah gitu. Tapi sebetulnya nama Indonesia, tapi ya itulah yang kita kerjakan hari-hari gitu. Gitu. Nah, ini sebenarnya kolaborasi saya dengan Cita Tenun Indonesia ya. Bentuk apresiasi saya juga dengan local material, local content, local looks. Dan ini dikerjakan juga oleh teman-teman produk di Tasik waktu itu membuat craft ya. Ini juga sama, kolaborasi dengan Cita Tenun membuat aksesoris interior begitu, memperkaya barang-barang. Nah, ini cerita yang terakhir nih ya. Cerita yang terakhir konteksnya dengan cerita Nusantara adalah saya waktu itu tim riset backcraft. Kenapa? Jadi kalau desainer itu janganlah sampai follower begitu ya.
Tapi kita diedukasi bahwa desainer itu bisa harus jadi trendsetter. Nah, memang kalau tren itu kan sebuah kesepakatan yang disepakati di dunia begitu. Nah, tapi waktu itu bersama-sama dengan Backcraft, dengan tim riset, bahwa kita paham bahwa tren itu kita bisa buat gitu ya, kita bisa buat, kita bisa jadi bahan pijakan, dan lokal-lokal source yang ada di Indonesia ini menjadi sumber ya, sumber inspirasi begitu. Dan itu yang dijadikan sejarah gitu. Nah, itu nanti buku-buku hasil riset itu kita edukasikan kepada teman-teman desainer untuk mengambil source-source Indonesia, dan itu akan jadi tren gitu. Dan sebetulnya tren itu kan tiap tahun ya, tiap tahun. Nah, ini kira-kira visi misinya. Dan tantangan untuk teman-teman desainer, gimana caranya kita menjawab pasar gitu ya. Lalu kalau untuk project juga menjawab user gitu kira-kira. Tapi karena memang waktunya sudah habis, Mas Andri udah kode deh tadi. Sudah kode. Ini beberapa cerita-cerita yang kita masukkan ke dalam buku tren gitu. Nih cerita yang dari Werebo juga jadi bekal ya untuk salah satu tema di dalam tren gitu. Mungkin itu aja dari saya, Mas Andri. Habis. Oke, baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Rina. Ininya ya. Makasih. Kalau waktunya kurang, memang udah dikodein. Cepet banget. Ya, emang ternyata berbicara mengenai Nusantara ini udah pasti nggak pernah ada habisnya ya. Tadi saya di awal sudah mengutip bahwa sebagai seorang interior designer nih, ternyata memang kebudayaan lokal ini bisa kita angkat gitu ya. Tadi sudah diceritakan oleh Mas Ruby bahwa ternyata banyak gitu lokal craftsmanship. Malah tadi 300 lebih ya Mas ya. Malah kita mungkin lebih dari itu gitu ya. Dan juga kita harus bisa bekerja sama dengan lokal, pengrajin lokal gitu ya, untuk mengangkat mereka juga, dan juga mengangkat semua yang berhubungan dengan Nusantara kita ini. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab nih, walaupun mungkin waktunya cuma tinggal sedikit gitu ya. Mungkin ada dari audiens ada yang mau bertanya mengenai karyanya Mas Ruby, atau mungkin dari perjalanan karirnya Mbak Rina Renfield gitu. Monggo silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Dari kamu dulu. Gimana? Dari kamu dulu. Oh oke. Okay. Oh ada sudah ada duluan nih, sudah ada duluan. Oke. Okay. Silakan Mbak. Bisa disebutkan namanya dan dari mana? Tes. Halo, selamat pagi. Saya Dinda dari majalah Future Art. Terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik dari Pak Ruby dan dari Bu Rina. Saya tadi menyimak presentasi Pak Ruby pertama tentang tadi saya lihat ada desain-desain di langit-langitnya Sarinah. Itu tadi Pak Ruby menunjukkan tentang prosesnya menggunakan parametrik gitu. Menurut saya ini suatu hal yang baru mungkin ya, karena kalau misalnya zaman dulu kita menggunakan craftsmanship, jadi orang-orang mencari bentuk-bentuk sendiri, tapi mungkin sekarang itu dibantu dengan parametrik. Saya ingin tahu tuh Pak Ruby, di situ proses komputasinya tuh seperti apa, misalnya parameternya apa yang dimasukkan, dan gimana bedanya dengan kalau itu dilakukan oleh craftsman yang mengandalkan mungkin seperti intuisi atau sense of desainnya sendiri gitu. Itu pertanyaan saya buat Pak Ruby. Lalu untuk Bu Rina Renfield, tadi menarik sekali paparannya. Saya tadi notice waktu yang anyaman-anyaman dari berbagai daerah di Indonesia itu indah-indah sekali. Saya keinget ada salah satu yang bentuk segi lima itu unik sekali, mirip sama
tas yang sekarang lagi populer itu tas Goyard. Kalau saya yakin Bu Rina pasti tahu. Tapi di Indonesia ternyata kita sudah punya ya motif seperti itu gitu. Dan hal-hal seperti ini sangat baik kalau digali sama desainer-desainer kita. Saya juga tertarik tadi Bu Rina mempresentasikan tentang trend forecasting. Saya yakin itu lebih dari sekedar apa ya? Sekedar misalnya gaya yang sedang populer saat ini atau warna tahun ini gitu, itu mungkin lebih dari itu. Boleh nggak sih Bu Rina dikasih bocoran bagi desainer di Indonesia saat ini itu tren selanjutnya seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk melatih kepekaan jadi kita itu stay ahead of the trend dan kita offer something new kepada orang-orang. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Bisa dijawab dulu mungkin dari Mas Ruby ya Mas. Terima kasih Mbak, tadi Mbak siapa namanya? Tadi dengan Mbak biarin Dinda. Mbak Dinda. Mbak Dinda, yeah. Mbak Dinda, terima kasih Mbak Dinda. Ya, oh ya, by the way saya harus bicara juga. Jadi Sarina itu juga kerja bukan saya. Jadi kita kolaborasi, ada Biru, ada FX Architect Studio, ada CRP. Jadi yang salah satu cerita yang sangat kuat di Indonesia yang saya dapat adalah kolaborasi, gotong royong. Jadi kata kolaborasi itu bahasa Inggris yang kita udah punya dari zaman dulu, gotong royong itu. Karena kita sebagai desainer gak mungkin kita kerja sendiri gitu. Nah secara juga tadi yang di Jelolo juga sama ya, juga di itu. Nah komputasi itu sebenarnya untuk mempermudah Mbak. Jadi sebenarnya kalau dilihat kita di zaman sekarang sama zaman dulu tuh kan konteksnya berbeda. Karena zaman dulu membangun sesuatu itu selalu kolektif kan. Kayak rumah tinggal tuh, makanya rumah tradisional tuh gak pernah ada bentuk yang lain kayak begitu aja. Karena yang di yang makan top down dari bawah ke apa di kerjasama ya. Sementara di generasi kita, karena kita sudah terpengaruh barat ya, arsitektur dari atas ke bawah, memerintah gitu. Jadi komputasi itu adalah metode untuk mempermudah metode sekarang supaya dapat bentuk yang kita tidak bisa lakukan secara engineering zaman dulu. Jadi kalau mau ditanya mending mana, saya mending yang zaman dulu kalau bisa. Nah jadi komputer membantu. Metodenya, parameternya mungkin Mbak orang ini berarti ya, orang komputasi karena ngerti ngomong parameter. Gitu. Ya jadi yang kita lakukan, kita buat intinya adalah komputasi itu kan membuat dia menjadi bisa di modul. Itu saya lupa ada berapa modul ya, kemarin itu ada sekitar 36 modul yang kita sambung. Jadi kalau di dalam itu kesannya ini nyambung ya, tapi ada modul-modul yang kemudian kita bikin parsial. Jadi kalau modulnya itu polanya tuh yang pola bentuknya tuh misalnya orang penganyam tinggal ngikutin aja. Nah itu digunakan banyak sih. Sebenarnya komputasi udah lama sih kalau saya lihat kalau di luar ya. Di Indonesia itu baru dilakukan dan tidak cuma secara bentuk tapi juga bisa berbagai macam sebenarnya dilakukan. Yang mungkin saya juga sadari mungkin sebagai desainer kita sudah masuk ke bukan cuma masalah apa kita ngomong tentang modul, fabrikasi dan lain-lain itu yang mungkin challenge kita berikut. Apalagi ada teknologi lah yang kita bawa. Tapi yang saya sadar itu bagaimanapun teknologinya, cerita Nusantara kita tuh harus terus ada. Itu yang membedakan kita sama yang lain gitu. Karena kebayang nggak? Sekarang kita ngomong fisik. Nanti kita bicara kalau ngomongin tentang zaman Star Wars gitu, misalnya udah di luar. Pertanyaan saya lagi nih, mana yang cerita Indonesia? Gitu. Nah itu kalau nggak dibawa ceritanya ke sana, kita nggak akan terus berkembang. Itu yang saya pikir menjadi penting cerita tersebut. Itu kira-kira mudah-mudahan menjawab. Oke, jadi memang harus terus ada ya Mas ya. Jadi memang kita sebagai desainer memang sebaiknya menerapkan tadi ya dari kebudayaan lokal tadi dalam karya-karya kita gitu ya Mas Rudi ya. Intinya seperti itu. Baik, Mbak Rina bagaimana Mbak? Bisa jelaskan Mbak? Oke, makasih. Pertanyaannya ada dua nih sebetulnya. Saya coba ingat-ingat kembali masalah tadi presentasi saya dan explore saya ke NTT kemanapun gitu ya mengenai anyaman. Sebetulnya menarik nih ya bicara anyaman karena anyaman itu adalah hasil karya craftsmanship kita yang sudah sejak lama. Jadi itu adalah warisan gitu ya, warisan budaya. Nah
craftsmanship kita itu nggak kalah kalau bicara anyaman ya, craftsmanship kita itu nggak kalah sama Filipina lah misalnya, kalau di Asia ya Filipina atau Bangkok. Nah yang tadi saya sebutkan di presentasi, ada satu anyaman yang memang betul yang sekarang lagi viral ya, bentuknya segi lima. Memang cara nganyamnya itu beda gitu, dan akhirnya dia tuh kayak nyambung jadi segi lima. Tidak hanya geometris gitu ya. Nah itu kita temukan di NTT. Nah saya tadi sebut juga ada dua nyam initiate gitu ya, bahwa memang ternyata menarik gitu ceritanya. Kalau di sana itu wanita ya, ibu-ibu itu kenapa sih dia nganyam? Ternyata dia menganyam itu ngisi waktu begitu ya. Ngisi waktu karena jadi 90% wanita di NTT itu bekerja gitu. Jadi sambil ngisi waktu tuh tetap kerja gitu. Kalau enggak ada yang menenun, ada yang menganyam begitu. Nah, menganyam itu mungkin sambil ngobrol, sambil dan lain-lain. Nah, yang saya tertarik itu memang si anyaman ini. Nah, kalau kita tidak mengajak gitu ya, kita tidak meng-emphasize mereka bahwa ini adalah warisan begitu, dan mereka juga nggak tahu ternyata itu dijadiin value ya oleh teman-teman desainer untuk ngangkat tasnya jadi mahal, ngangkat anyaman panelnya jadi punya value. Nah, ini sebenarnya cerita yang harus diangkat terus oleh teman-teman media khususnya begitu, dan desainer juga wajib untuk bercerita gitu bahwa sesuatu yang kecil ternyata itu jadi narasi gitu ya, jadi warisan kita untuk melestarikan gitu. Itu mungkin cerita anyaman ya, karena nggak hanya anyaman aja, karena kalau kita punya cerita kan itu lebih baik ya untuk identitas kita. Karena yang saya tahu nih, ada misalnya Dolce Gabbana gitu ya, atau enggak Gucci, ditaruh tuh desainnya di sana, desainernya, dia carilah inspirasi, dia carilah motif, tapi relevan enggak gitu. Tapi memang mereka punya konsepnya kan, konsepnya lain gitu ya, mungkin dia mau nge-twist modern gitu, tapi itu wajar-wajar aja gitu ya. Tapi kalau Indonesia kan itu punya kita gitu. Nah, yang terakhir jawaban yang tentang tren mungkin agak sedikit panjang, nanti saya bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Kalau bisa, tren itu adalah perubahan pola pikir gitu. Jadi kalau saya bilang tren ke depan gimana nih? Yang di riset tren perubahan pola pikir itu, apalagi sekarang pandemi itu menyebabkan tren itu lebih cepat. Karena perubahan pola pikir itu kan banyak faktornya ya. Faktor ekonomi, faktor ini. Nah, ya itu berulang gitu. Jadi tren yang lama tuh akan berulang terus, tapi dipengaruhi oleh yang ada. Nah, yang dimaksud dengan Indonesia Trend Forecasting, kita ikut jadi bagian dari trend forecasting itu, membawa sumber-sumber inspirasi dan memperkenalkan ke semuanya gitu. Kira-kira gitu. Mungkin nanti visualnya dan lain-lain harus lebih intens lagi kali ini ya. Makasih. Panjang. Terima kasih Mbak Rina, Mas Ruby. Ini karena mungkin waktunya ya yang cukup singkat gitu ya. Dan juga memang kebetulan sebentar lagi mau masuk ke waktu sholat Jumat. Mungkin saya bisa sedikit simpulkan dari hasil perbincangan kita pada hari ini terkait dengan desain, kebudayaan, dan keseluruhan yang ada di Nusantara, terutama yang berhubungan dengan budaya dan tradisi yang sangat menarik untuk dibahas ya. Jadi tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas. Dan dari pembicaraan ini bisa saya simpulkan bahwa yang pertama, sebagai seorang interior designer, kita sebaiknya harus bisa menggunakan dan mengangkat kebudayaan lokal sebagai suatu karya yang bisa dijadikan identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Lalu selanjutnya yaitu dalam mengangkat kebudayaan lokal bisa dimulai dari sekeliling kita nih, seperti tadi Mbak Rina, background atau kehidupan sosial ya. Karena dari situ kita bisa langsung menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa kita sendiri gitu ya, dan kebudayaan lokal kita sendiri, terutama terhadap Nusantara kita. Dan juga pengembangan ide dari berbagai macam bentuk ini bisa dimulai dari mungkin hal yang simpel seperti tadi Mas Ruby sampaikan, dari garis kita bisa langsung menciptakan karya-karya yang memang
sangat indah dan terutama bersentuhan dengan budaya lokal. Mungkin itu kali kesimpulan kita pada hari ini. Saya berharap juga nanti mungkin dari sini kita bisa mengembangkan lagi pembicaraan kita seputar dari kebudayaan lokal ini. Dan akhir kata, saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Dan juga terima kasih untuk Mas Rudi, Mbak Rina yang sudah bisa bersharing pada hari ini mengenai cerita Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.